Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bi Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimahullah. Di akhirat nanti Allah hanya menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu rencananya mau kemana? Sampir aku perlu ditanya dia. Andai kata besok kita meninggal dunia, jangan besok lah. Andai kata besok kita meninggal dunia, kira-kira kita masuk surga? Nah, itu jawabannya yang paling insya Allah. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, seringkali ketika Allah berbicara tentang surga, diakhiri dengan firman-Nya, wa kana Allahu ghafurur rahim, atau inna Allaha ghafurur rahim. Lebih eksplisit lagi di Quran surat Fussilat ayat 32, Allah menyatakan nuzulan min ghafurur rahim. Wah, surga itu adalah anugerah dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Tentu kita semua menyadari dan meyakini bahwa Allah memiliki banyak sekali sifat-sifat kesempurnaan tak terhingga. Ada 99 di antara sifat-sifat yang kemudian menjadi Asmaul Husna. Tapi kenapa kalau sudah berbicara surga, kok yang muncul hanya dua sifat ini? Maha pengampun, maha penyayang. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi dalam kitab tafsirnya As-Sa'rawi, alhamdulillah sudah membantu kita menjawab pertanyaan ini. Di mana beliau menyatakan, kenapa hanya dua sifat ini yang muncul? Karena memang tidak ada manusia yang bisa masuk surga tanpa ampunan dan kasih sayang Allah SWT. Nah, berbicara tentang ampunan dan kasih sayang Allah, ini andai kata ibadah-ibadah pokok kita diterima oleh Allah SWT, maka dua sifat ini akan kita dapatkan dan kita berhak meraih surga Allah SWT. Di dalam hadis misalnya Rasul mengatakan dari satu Jumat ke Jumat yang lain itu menghapus dosa diantaranya. Jadi kita setiap hari Jumat itu menghapus dosa seminggu. Dari satu umroh ke umroh yang lain juga menghapus dosa diantaranya. Jadi kalau Bapak Ibu umroh tahun 2000, lalu kemarin umroh lagi, maka dosa 23 tahun ini hapus. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Barang siapa yang melakukan ibadah saum Ramadan dengan niat semata-mata karena Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Ini seluruh dosa. Mulai dari akil baligh sampai saum Ramadan yang Allah terima. Misalnya akil baligh itu umur 15, nah, dia saum di usia 70,
saumnya diterima oleh Allah SWT. Maka dosa 55 tahun itu hapus semua. Ini andai kata, saum Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanggal 1 Syawal nanti kita meninggal dunia. Jangan 1 Syawal. Mungkin mau lebaran dulu gitu. Makan lontong kari. Katakanlah tanggal 3 Syawal atau 10 Syawal lah. Biar bisa nyawalan dulu. Dan selama 10 hari itu kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Insya Allah sudah diterima. Jangankan seluruh dosa itu dihapus. Andai kata dalam hisab Allah nanti amal ibadah seseorang itu lebih berat dari dosanya, maka dia sudah bisa langsung masuk surga tanpa harus mampir di neraka sedetik pun. Fa'amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'isatir radiyah. Mukmin yang terpaksa harus mampir di neraka itu kalau dosanya yang lebih berat dari amalnya. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'umma huwiyah. Ini semua dosa sudah dihapus. Tidak bisa masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang Allah janjikan padanya kecuali surga. Ini sudah jelas lagi. Allah nyatakan langsung surga bagi mereka yang hajinya itu mabrur. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis ini rasanya optimis lah kita masuk ke surga itu. Tiga nama itu. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain, berkali-kali Rasulullah SAW mengawali sabdanya dengan kata rupa. Ini saya sudah diinformasikan oleh pengurus masjid. Alhamdulillah jemaah di sini semuanya menguasai bahasa Arab dengan baik. Alhamdulillah, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi kata rupa itu dalam bahasa Arab menunjuk jumlah yang sangat banyak. Rasulullah SAW menyatakan rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa al-haram. Alangkah banyaknya orang yang sholat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali capek. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jum' al-atas. Alangkah banyaknya orang yang saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Artinya Rasul ingin mengatakan dari semua orang yang melaksanakan sholat dan saum, hanya sedikit sekali yang sholat dan saumnya itu diterima sebagai ibadah oleh Allah SWT. Kalau Bapak Ibu baca kitab kuning, itu disebut kitab kuning itu karena kertasnya agak kuning warnanya. Di bab haji itu selalu diungkap kisah seorang waliullah yang sangat terkenal, Syekh Abdul Rahman. Di musim haji beliau ada di Mekah, tapi tidak sedang berhaji. Jadi selesai beliau melaksanakan sholat malam di depan Baitul Mal, beliau sempat tertidur sebentar. Bangun dari tidurnya itu badannya basah dengan keringat, padahal udara tidak panas. Para sahabatnya sempat khawatir, takut kalau beliau sakit. Tapi ketika ditanya, beliau mengatakan alhamdulillah saya sehat. Lalu apa yang terjadi? Saya selesai tadi saya melakukan sholat malam, saya sempat tertidur sebentar.
dalam tidur saya sebentar itu, saya sempat bermimpi. Saya takut sekali kalau mimpi saya ini petunjuk dari Allah SWT. Kalau mimpi seorang Nabi, pasti wahyu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak ragu untuk segera melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Padahal perintah itu beliau terima lewat mimpi. Konon katanya para Nabi itu kalau tidak menerima wahyu, tidur mereka itu blank aja gitu, gak ada mimpinya. Kalau mimpi kita, itu bisa tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa saja bunga tidur gitu. Karena seharian kita mikirkan sesuatu, ketika kita tidur semua sudah istirahat, ini masih jalan. Kemungkinan yang kedua, bisa saja petunjuk dari Allah. Apalagi kalau kita memang sebelum tidur memohon petunjuk dari Allah. Kemungkinan yang ketiga, bisa saja bisikan setan, pengaruh setan. Setan tidak berhasil menyesatkan seseorang dikala dia bangun, masuk lewat alam mimpi. Harapannya, mudah-mudahan yang bermimpi itu mengira bahwa itu adalah petunjuk dari Allah SWT. Karena itu kita perlu hati-hati dalam menafsirkan mimpi. Jadi kalau mimpi seorang wali Allah, besar kemungkinan itu petunjuk. Maka para sahabatnya pun bersemangat bertanya, Anda mimpi apa, Syekh? Syekh Abdul Rahman kemudian mengatakan, saya bermimpi semua orang yang haji pada tahun ini, tidak ada satupun yang hajinya itu mabrur diterima oleh Allah SWT. Nah, andai kata mimpi waliullah ini memang benar-benar petunjuk, semakin terbuktilah apa yang Rasulullah SAW menyatakan dalam banyak hadis itu. Dari sekian banyak orang yang beribadah, sedikit sekali yang ibadahnya itu diterima oleh Allah SWT. Nah, kalau melihat hadis-hadis ini, jadi pesimis lagi ya, Pak ya. Tadi kayaknya surga itu sudah di depan mata. Tapi saya tidak ingin kita semua menjadi orang yang pesimis, Pak. Justru subuh ini kita ingin mencoba mencari jawaban. Apa yang harus kita lakukan, Pak, agar ibadah kita itu makbul diterima oleh Allah SWT. Sampai saat ini saya punya keyakinan, ada dua hal yang utama yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar ibadahnya itu makbul diterima Allah SWT. Dua hal inilah yang disilahkan oleh para ulama dengan syariat dan hakikat ibadah. Jadi ada syariat, ada hakikat. Syariat sesuai dengan istilahnya, syariat itu artinya jalan. Jalan yang harus ditempuh oleh seseorang agar dia bisa mencapai tujuan. Nah, tujuan itu hakikat. Besok rencananya saya mau pergi ke Jakarta untuk menemui si Fulan. Pertanyaan saya, ke Jakarta itu tujuan bukan? Bukan. Itu jalan yang harus saya tempuh. Tujuan saya adalah menemui si Fulan. Jadi ke Jakarta bukan tujuan. Andai kata si Fulan itu misalnya ada di Garut, saya ke Garut, maka akan ke Jakarta. Karena tujuan saya memang mau menemui si Fulan. Nah, untuk bisa saya mencapai tujuan menemui si Fulan di Jakarta, saya harus menempuh syariat. Perjalanan Bandung-Jakarta, saya pun banyak pilihan. Ada bisa pakai kendaraan pribadi, itu pun banyak pilihan kendaraan pribadi lewat Cipularang, lewat Puncak, lewat Subang. Bisa juga pakai kendaraan umum, itu pun banyak pilihan. Yang penting saya harus sampai ke Jakarta pada waktu yang direncanakan.
untuk menembus Tuhan. Berhasil saya sampai ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, si Fulan baru menelpon saya. Hatian, mohon maaf, selesai sahur tadi saya ditelepon oleh pihak pimpinan. Saya diperintahkan untuk segera pergi ke Medan. Tiket belum ada di tangan, persiapan belum ada. Paniklah saya. Sehingga saya lupa kasih kabar. Sekarang posisi saya sudah di airport. Jadi mohon maaf, rencana pertemuan kita hari ini gagal. Apa komentar saya? Sia-sialah semua perjuangan dan pengorbanan saya ke Jakarta. Saya sudah korbankan waktu, tenaga, pikiran, harta. Saya tidak berhasil mencapai tujuan. Syariat tidak mencapai hakikat. Mari sekarang kita lihat Quran surat Al-An'am 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sampai wa mamati aja dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Syariat hakikat. Atau saya terjemahkan aja. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Jalan atau tujuan? Jalan, syariat. Saya salat bukan tujuan. Saya melaksanakan ibadah saum bukan tujuan. Saya menjalani kehidupan ini bukan tujuan. Lalu untuk apa saya melakukan semua ini? Apa tujuan saya melakukan semua ini? Lillahi Rabbil Alamin. Itu hakikatnya. Saya ingin menggapai ridha Allah SWT. Dan untuk menggapai ridha Allah itu, Allah perintahkan saya salat, salat saya. Allah perintahkan saya saum. Allah larang saya melakukan ini, saya tinggalkan. Semua itu saya lakukan hanya semata-mata sebagai jalan saya untuk menggapai ridha Allah SWT. Lalu ada dulu aliran sesat yang mereka mengatakan, oh kalau gitu yang penting hakikat ridha Allah, gak perlu syariat. Sehingga mereka walaupun mengaku muslim, gak pernah sholat, gak pernah salam. Yang penting ingat katanya kepada Allah, eling, eling. Nah, ya gak bisa. Bagaimana mungkin saya bisa mencapai hakikat menemui si Fulan di Jakarta kalau saya tidak menempuh syariat Bandung, Jakarta. Bahkan untuk sampai kita mencapai hakikat ridha Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama harus kita selamatkan adalah syariatnya. Syariatnya dulu harus benar. Kalau syariatnya sudah tidak benar, enggak perlu bicara hakikat, enggak mungkin tercapai tujuannya. Kalau jalannya pun sudah salah. Misalnya dalam contoh tadi, saya bermaksud menemui si Fulan di Jakarta, lalu saya naik bus. Pilihan saya naik bus jurusan Bandung Cirebon. Pertanyaan saya naik bus jurusan Bandung Cirebon, itu syariat bukan? Syariat, itu syariat yang sesat. Loh, saya mau nemui si Fulan di Jakarta, malah naik bus ke Cirebon. Kan sesat itu, kan? Gak mungkin saya bisa menemui si Fulan. Nah, aliran-aliran sesat itu karena itu. Jadi yang pertama harus kita luruskan adalah syariatnya dulu. Kalau syariatnya sudah tidak benar, tidak perlu bicara hakikat lagi. Tidak mungkin tercapai ridha Allah dengan syariat yang tidak benar menurut Allah. Syariat yang benar itu benar menurut siapa? Benar menurut Allah. Jangan benar menurut perasaan kita, menurut akal kita. Karena yang benar menurut perasaan dan akal kita belum tentu benar menurut Allah. Bahkan kalau yang benar menurut akal dan perasaan kita jelas bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu pasti tidak benar. Salat subuh, salat maghrib di sini berapa rakaat? 3. Sama dengan di bawah batu. Andai kata sekarang ada seorang muslim, saking rajinnya dia dalam beribadah, kadang-kadang kalau lagi rajin maghrib itu sampai 7 rakaat. Pertanyaan saya, menurut akal,
tiga rakaat dengan tujuh rakaat lebih bagus mana? Rp7 juta dengan tiga juta rupiah mendingan mana pak? Kuduk rupiah pak ya. 7 juta lebih bagus. 7 rakaat dengan 3 rakaat bagus mana pak? Harus 7 pak. Orang lain sholat maghrib cuma 3 rakaat dia 7. Tapi saya yakin betul gitu, kalau ada seorang muslim sholat maghrib itu 7 rakaat karena dia merasa itulah yang terbaik, insya Allah pak masuk neraka jahanam. Baik menurut akal dia, tidak benar menurut Allah pak. Kita harus meluruskan ini pak. Kita harus meluruskan ini. Karena masih banyak kita melihat itu orang-orang yang mengaku muslim terjebak menuhankan hawa nafsu dan akalnya. Merasa yang menurut akal dia benar, itulah yang benar itu. Walaupun itu bertentangan dengan syariat Allah SWT. Dan ini akibat menurut keyakinan saya. Karena banyak kita yang muslim itu bukan didasari oleh iman. Harusnya orang itu muslim karena dia itu mukmin. Makanya Allah SWT di dalam membimbing Rasulullah SAW mengislamkan umat 13 tahun itu Rasulullah berjuang hanya untuk mengimankan manusia. Sedang mengislamkan itu cukup dalam 10 tahun selesai. Orang yang mukmin dia pasti akan muslim. Dia akan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia harus mempertanyakan mengapa terhadap aturan dan hukum Allah. Saya ambil contoh lain. Ketika saya sakit, kemana saya pergi? Ke dokter. Kenapa ke dokter? Karena urusan penyakit, saya hanya percaya pada dokter. Percaya itu dalam bahasa agama disebut iman. Kepercayaan saya terhadap dokter itulah yang nanti akan membuat saya tunduk, patuh, taat dengan arahan dan petunjuk dokter itu. Tunduk, patuh, pasrah itu dalam bahasa agama disebut Islam. Datang ke tempat praktek dokter, tok, assalamualaikum dok, waalaikumsalam dok, saya sakit. Oh tentu saja kata dokter, sebab kalau nggak sakit ngapain saudara kesini? Sakit apa kata dokter? Ah saya kesini justru karena ingin tahu saya itu sakit apa. Andai kata saya sudah tahu ngapain juga saya kesini? Dialog ini sudah mulai menunjukkan hubungan antara iman dan Islam kalau dalam bahasa agamanya. Baik kata dokter, buka baju. Coba saudara tarik nafas, tarik, tahan kata dokter, tahan, sudah mengap-mengap saya tahan, karena kebetulan dokternya nerima telepon, buka mulut, buka, keluarkan lidah, keluarkan, gak pernah saya bertanya mengapa, buka mulut kata dokter, kenapa saya harus buka mulut? Saya harus periksa anhina saudara itu radang atau tidak. Apa urusannya? Kan dari awal saya mengatakan ya, saya itu sakit perut. Terus apa urusannya saya harus buka mulut segala macam? Mari kita diskusikan dok. Diskusi kita, saya dengan dokter sampai 3 jam itu membicarakan kenapa harus buka mulut. Tidak pernah terjadi man. Saya mau ngerti, tidak, saya ikut saja. Kenapa? Saya percaya. Jadi apa sakit saya ini dok? Radang saudara. Jadi harus gimana saya? Ini saya sedang siapkan resep. Tolong nanti tembus di apotek ini, ikuti aturan saya. Baik dok. Jadi sampai di apotek saya beli obat itu. Begitu keluar dari apotek, ketemu saya dengan seorang laki-laki yang saya tidak kenal. Tiba-tiba dia panggil saya. Mas ini mah. Coba buka baju dulu.
tarik nafas, buka mulut, keluarkan lidah. Wah, saya tidak akan tahan, Pak. Saya tidak kenal siapa dia. Lalu saya tanya, Anda siapa, Pak? Saya tukang bajigur yang di sini. Lalu apa urusannya saya harus buka mulut, keluarkan lidah, dan sebagainya itu? Jadi ketaatan saya itu terkait dengan keyakinan, Pak. Yakin dulu saya. Yakin gak kita kepada Allah? Kalau kita yakin pada Allah, ikuti semua aturan Allah. 6666 ayat Al-Quran, yang sebagian dari ayat-ayat itu di antaranya dijelaskan oleh ribuan hadis Rasulullah SAW. Itu resep. Resep dari Allah Subhanahu wa Taala bagi siapapun manusia yang ingin selamat, bahagia dunia akhirat. Jalankan saja semua resep itu. Tanpa harus kita bertanya mengapa dan mengapa. Dokter masih mungkin salah mendiagnosa penyakit kita. Allah tidak mungkin salah. Aturan syariat itu mutlak benar, pasti benar. Jadi kalau kita sekarang hidup di negeri yang konon mayoritas penduduknya muslim, dan kita mengalami kondisi kehidupan seperti sekarang ini, wajar. Wajar. Wajar kita sakit semua. Kita meninggalkan resep dari Allah, lalu kita cari resep yang lain. Bagaimana kita gak sakit? Dan ini menjadi pertaruhan untuk keimanan kita. Betulkah kita beriman pada Allah? Betulkah kita yakin bahwa syariat Allah itu mutlak benar? Kalau mutlak benar, kenapa kita tidak laksanakan? Malah kita cari aturan lain yang jelas-jelas bertolak belakang dengan syariat Allah. Setiap yang berbeda dengan yang benar pasti salah. Gak mungkin ada dua kebenaran berbeda. Jawa Barat ini kaya betul pada aliran sesat. Dalam catatan yang pernah saya miliki itu ada 250 aliran sesat yang pernah ada di Jawa Barat. Itu benar Jawa Barat urusan aliran sesat. Salah satu aliran sesat lagi pernah berkembang di Bandung tapi gak lama, sempat lama berkembang di daerah Tasik dan Garut. Mereka sholat yang 17 rakaat yang fardu itu sekaligus. Biasanya mereka lakukan pagi hari sebelum kerja, 17 rakaat. Nanti sampai di kantor, terdengar azan zuhur, lalu temannya mengajak saya sholat. Sudah gimana kan ini baru azannya juga. Tadi katanya sekalian pagi ini. Nanti terdengar lagi azan asar, temannya mengajak zuhur. Apa katanya bedanya? Bedanya yang satu dicicil, katanya subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, sama dengan berapa? 17. Sekarang 17 kali 1, subuh juga asar. Bedanya yang satu dicicil, satu dibayar kontan. So, mana yang lebih bagus dicicil dengan dibayar kontan? Beli HP dicicil, beli motor dicicil, beli rumah dicicil. Masa ibadah kepada Allah main cicil? Kontan itu ke Allah, nanti kamu di akhiratnya masuk surganya dicicil oleh Allah. Oh, terpengaruh pada umat Islam yang awam di Garut Tasik ini. Sampai para ulama yang kemudian lapor pada aparat, nabinya untuk Jawa Barat itu akhirnya diamankan. Ini bahayanya kalau seorang itu mengaku muslim bukan didasari oleh iman. Kalau dalam contoh saya tadi misalnya itu, dokter memerintahkan saya minum obat itu, ya kapsul 3x1, 1 jam sebelum makan. Yang tablet 3x2, 1 jam setelah makan. Dan ketika saya sedang minum obat itu ditanya oleh seseorang, kenapa Anda minum obat ini? Jawaban saya sakit. Ya kenapa minum obat ini? Dokter memerintahkan saya.
ya kenapa obat ini? Dari dokter gitu. Pak, saya sudah banyak sekali minum obat-obat itu. Boro-boro saya tahu kenapa saya harus minum obat itu. Namanya aja banyak yang sudah lupa. Saya telan dulu. Makanya walaupun ilmu agama saya itu sangat sedikit, Pak. Tapi insya Allah saya siap untuk menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Pak, mau nanya apa? Misalnya Bapak nanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3, zuhur, asar, isya 4? Kalau itu yang ditanyakan, jawaban saya, cek Allah gitu, titik. Sok nanya nanti. Kenapa daging babi itu haram? Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Kenapa daging babi itu haram? Karena dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Kata siapa, Pak? Itu kata manusia akhir abad 18. Cacing pita baru ditemukan di akhir abad 18. Sampai awal abad 18, gak ada seorang pun manusia yang tahu kalau dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Apakah umat Islam sampai awal abad 18 masak daging babi? Kan tidak. Dan andai kata daging babi itu diharamkan karena cacing pita, kata penemu cacing pita dalam daging babi, rebus daging itu sampai 130 derajat Celsius. Dijamin cacing itu mati. Artinya daging itu aman. Apakah dengan demikian berarti daging babi itu jadi haram? Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Adakah hikmah di balik larangan itu? Pasti, Pak, keimanan kita akan mengatakan tidak akan Allah melarang kita atau memerintahkan sesuatu kecuali di balik itu hikmah bagi kita. Tapi kita enggak perlu harus menunggu hikmah-hikmah itu karena kita yakin semua yang diperintahkan dari Allah pasti benar dan pasti kita akan selamat kalau kita mematuhi aturan dan hukum Allah itu. Jadi syariatnya dulu harus benar. Benar menurut Allah dan Rasulnya, benar menurut Quran dan hadis. Maka Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, syariatnya harus benar. Khudzu anni manasikakum, lakukan manasik kalian sebagaimana yang saya contohkan. Nanti kan kita ikuti. Jadi kalau sudah benar syariatnya, barulah kita berbicara hakikat. Tercapaikah ridha Allah Subhanahu wa taala? Walaupun syariatnya sudah benar, kalau hakikatnya tidak benar, juga tidak akan terjadi ibadah itu. Apa hakikat itu? Ridho Allah. Allah hanya ridho diantaranya kalau syariat itu dilaksanakan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din al-bayyinah ayat 5. Dan dilaksanakan dengan khusyuk. Ini berbicara ikhlas ini. Saya ngeri kalau membaca hadis. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini seorang sahabat Rasul yang luar biasa katanya daya ingatannya. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari beliau. Rasulullah SAW mengatakan, orang pertama dari umatku yang akan dihisab nanti di yaumil akhir. Mereka yang mati di medan perang. Luar biasa. Bayangan kita selama ini, kalau orang mati di medan perang membela agama Allah itu syahid dan pasti masuk surga. Kata Rasulullah, itu umatku yang paling pertama akan dihisab oleh Allah SWT. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, "Hei para malaikat, jelaskan kepada dia kenikmatan apa saja yang pernah saya anugerahkan pada dia selama dia hidup di dunia. Kalau dia lupa." Maka oleh mereka diingatkan,
Kalau Allah bertanya, inilah hisab itu ya, pengadilan. Kalau saya melihat yang berhisab itu, kita akan diadili oleh Allah. Apa yang kamu lakukan dulu di dunia? Saya berjuang, Allah. Sampai suatu saat terjadi perang, saya pun ikut berperang untuk membela agamamu semata-mata untuk mencari ridho-Mu, ya Allah. Lalu kata Allah, kazzabta, bohong kamu. Saya yang paling kenal hati manusia, kata Allah. Kamu dulu ikut berperang itu karena ingin disebut pemberani, takut disebut pengecut, kamu ingin diberi gelar pahlawan dan sebagainya. Dan kamu sudah dapatkan semua yang kamu inginkan itu. Apa hak kamu lagi dari saya di akhirat ini, kata Allah. Malaikat seret manusia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak semua orang yang mati di medan perang itu pasti mati syahid, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniat. Orang yang kedua, kata Rasulullah dalam hadis itu, yang akan dibawa ke pengadilan itu, ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya menuntut ilmu Allah. Setelah saya dapatkan ilmu itu, saya ajarkan kepada orang lain. Saya baca Al-Quran dengan suara indah supaya keimanan manusia terbuka. Semata-mata untuk mencari ridha-Mu, ya Allah. Kazzabta, wadul, kata Allah. Bohong kamu. Kamu mengajarkan ilmu itu karena kamu ingin dipuji orang sebagai orang yang alim. Kamu baca Al-Quran dengan suara indah supaya kamu dipuji oleh orang, kamu bersuara yang indah dan sebagainya. Dan kamu sudah dapatkan semua penghargaan itu di dunia. Apa kamu lagi dari saya, kata Allah. Malaikat seret manusia ini masukkan ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga yang disebut dalam hadis itu, ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya mencari rizki, Allah. Lalu kau limpahkan rizki yang luar biasa kepada saya. Dengan rizki yang banyak itu, saya menolong sesama, saya bantu fakir miskin, saya bantu anak yatim, saya bantu semuanya. Semata-mata untuk mencari ridha-Mu, ya Allah. Kazzabta, kata Allah, bohong kamu. Kamu melakukan semua itu karena kamu ingin disebut seorang yang dermawan dan sebagainya. Dan kamu sudah dapatkan semua penghargaan itu. Apa hak kamu lagi dari saya, kata Allah. Malaikat seret manusia ini masukkan ke dalam neraka jahanam. Dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hanya ini menurut riwayat satu-satunya hadis yang setiap kali Abu Hurairah ditanya tentang hadis ini, beliau menyampaikannya sambil menangis. Nangis beliau. Membayangkan bagaimana nasib amal-amal kita selama ini. Kalau sampai kita melakukan itu tidak ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Saya punya pengajian rutin, Pak. Ini saya masih ada waktu, Pak. Sampai jam 6. Ada 10 menit lagi, ya. Ini masih jam 2 kurang 10, masih 4 jam lagi. Oh, ya. 10 menit lagi, ya. Saya ada pengajian, Pak. Pengajian rutin di Masjid Al-Fajar. Setiap hari Sabtu, jam 10 sampai zuhur. Kalau nggak salah sekarang sudah memasuki tahun ke 20, hampir. Kita pernah mengkaji ikhlas itu sampai 20 kali pertemuan, hanya mengkaji ikhlas. Kenapa? Begitu luar biasa perhatian para ulama tentang ikhlas ini. Sebab kalau ini sampai tidak dicapai, sia-sia semua amal kita. Nah, mereka mengambil definisi ikhlas itu dari Quran surat An-Nahl 66. Min dammin wa farsin labanan khalisan. Jadi Allah menjelaskan di dalam Quran surat An-Nahl itu bahwa di antara salah satu karunia Allah kepada kita manusia itu, Allah menciptakan pada beberapa binatang ternak itu ada susu. Misalnya sapi, unta, kambing, ada susu.
Lalu Allah menyebutnya di sana dengan kata labanan kholisah, susu yang ikhlas. Kholisah itu dari kata kholasa, akar kata dari ikhlas. Susu yang ikhlas, maksudnya apa itu susu ikhlas? Susu murni. Murni bagaimana? Murni dia. Jadi Allah ingin menyatakan, jika Anda memerah susu sapi, lalu Anda ingin langsung meminumnya, minum saja. Saya jamin kata Allah, tidak ada setetes pun darah dan kotoran dari binatang itu masuk ke dalam susu itu. Min dammin wa farsin labanan khalisan. Dari situlah para ulama menyimpulkan ikhlas itu dengan murni, ketika sesuatu tidak tercampur dengan barang apapun. Sekarang saya punya segelas susu murni. Ini contoh saya. Lalu saya masukkan kopi semen. Saya masukkan kopi semen itu sedikit sekali. Pertanyaan saya, setelah saya masukkan kopi semen, masihkah bisa saya katakan itu susu murni? Tidak. Bukan susu ikhlas lagi. Namanya pun sudah berubah menjadi susu kopi. Kalau kopi susu, kopinya banyak, Pak, yang susunya sedikit. Loh, kan kopinya cuma samet. Bagaimanapun sametnya itu si kopi, dia telah menyebabkan susu itu sudah tidak murni. Jadi kalau ada seorang misalnya datang ke Masjid At-Taqwa untuk sholat, 99% niatnya lillahi ta'ala, 1% ingin dipuji oleh calon mertua, masihkah sholat dia ikhlas? Jadi kalau Rasul tadi mengatakan alangkah banyaknya orang yang beribadah, hanya sedikit yang ibadah yang diterima oleh Allah, kebanyakan itu bergugurannya di hakikat, bukan di syariat. Para ulama sufi bahkan, kalau kita baca pemikiran mereka, sampai mereka mengatakan begini, andai kata seorang beribadah dengan niat karena Allah, di samping itu dia juga berharap bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka, maka ibadah orang ini sudah tidak ikhlas. Ibadahnya harus lillah. Maka terkenallah doa seorang sufi wanita, Rabi'ah Adawiyah, yang dalam doanya itu mengatakan, ya Allah, jika saya beribadah ini karena mengharapkan surga-Mu, jauhkan surga dari saya, Allah. Jika saya beribadah ini karena takut dengan azab neraka-Mu, masukkan saja saya ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Tapi kalau saya beribadah ini karena semata-mata Engkau adalah zat yang berhak untuk diibadahi, karena cinta saya semata-mata kepada-Mu, hanya Engkau yang Maha tahu di mana sebaiknya saya ditempatkan oleh Allah. Sampai begitu mereka mengejar keikhlasan. Untungnya itu bukan. Para ulama fikih tidak sependapat. Para ulama fikih termasuk empat mazhab itu mengatakan tidak terganggu sedikit pun keikhlasan seseorang. Kalau di samping niat dia mencari ridha Allah juga mengharapkan surga, takut karena neraka, itu sama sekali tidak mengganggu keikhlasan seseorang. Kenapa? Ya Allah mengiming-imingi kita dengan surga dan menakut-nakuti dengan neraka, ya wajar saja kalau kita jadi ingin masuk surga dan takut dengan neraka. Ini menurut ulama fikih. Hanya saja mereka sependapat bahwa memang terancam rusak ibadah seseorang itu ketika di samping mencari ridha Allah, dia mengharapkan kenikmatan duniawi. Karena itu musuh besar ikhlas adalah riya. Saudara kembarnya riya dan sum'ah. Sampai ada contoh begini. Sekarang katakanlah misalnya, di masjid ini dilaksanakan sholat zuhur. Imam
berniat di rakaat pertama, kan kalau sholat zuhur tidak dikeraskan banyak, dibaca sir. Si imam berniat di rakaat pertama itu dia akan membaca setelah al-fatihah itu surat Al-Baqarah. Sebelum selesai surat Al-Baqarah dibaca, dia mendengar ada orang yang masbuk lari-lari ke masjid, lari karena ingin mengejar dapat satu rakaat. Mendengar itu si imam lalu kemudian menambah. Tadinya niatnya hanya baca surat Al-Baqarah. Demi agar si masbuk itu bisa mendapat satu rakaat, maka dia baca lagi surat Al-Baqarah. Ini masa itu, nah, sehingga alhamdulillah akhirnya yang masbuk itu sempat bisa dapat satu rakaat. Apa kata para ulama tentang sholat imam ini? Sholat imam ini sudah rusak di mata Allah SWT. Kenapa? Surat At-Tin itu dibaca untuk siapa? Bukan untuk Allah. Niat dia kan hanya membaca surat Al-Duha. Kenapa kemudian dia tambah dengan surat At-Tin? Untuk yang masbuk itu bukan untuk Allah. Sesuatu yang terkesan begitu sangat baik tidak benar menurut Allah SWT. Allah tidak ingin disekutukan dalam ibadah itu dengan siapapun. Sampai di situ, sampai ke sana kajian tentang ikhlas itu. Jadi benar-benar kita harus betul-betul lillahi. Tidak boleh ada niat selain itu. Maka saya kadang-kadang, walaupun sudah saya ingatkan itu jemaah yang bersama saya umroh gitu, kalau haji masih saja terjadi begitu. Duh ya Allah, alhamdulillah ya, berhasil saya mencium Hajar Aswad. Ini maksudnya apa cerita ini? Kalau itu merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah, ingin membagi-bagi kenikmatan yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah. Dalam akhir surat Al-Duha Allah menyatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis." Namanya tahadus bin nikmah, tapi tahadus bin nikmah dengan sum'ah saudara kembarnya ria itu tipis sekali Pak bedanya. Alhamdulillah saya sudah mencium Hajar Aswad. Lalu orang bertanya, kok bisa? Orang sebanyak itu kok bisa Anda mencium Hajar Aswad? Kan tahulah, saya juga enggak ngerti. Yang terjadi begini katanya, saya tawaf pas putaran terakhir, putaran ketujuh, lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan saya mencium Hajar Aswad. Lalu saya pejamkan mata, tiba-tiba seperti ada tangan memegang tangan saya. Lalu saya ikuti. Begitu dia berhenti menarik tangan saya buka mata, ternyata Hajar Aswad sudah ada di depan saya. Maka saya kecup Hajar Aswad itu sampai sepuas-puasnya ini. Seperti tidak ada manusia seorang pun ini. Setelah saya puas, saya pejamkan lagi mata, tangan itu kembali menarik tangan saya. Saya ikuti itu. Begitu berhenti, saya buka mata, sudah di luar lagi. Wah, kok bisa gitu? Ya itulah, saya sendiri tidak mengerti. Mungkin karena saya ini orang soleh, makanya begitu begitu. Maunya dia orang lain yang menyatakan itu, Pak. Tapi orang lain nggak ngomong-ngomong juga, akhirnya dia kesel. Maunya orang lain mengatakan, ya Allah, wajarlah, wajar Anda kan orang yang soleh, wajar saja kalau diberi kemudahan oleh Allah. Dan patut tepok, Pak. Akhirnya dia yang menyatakannya. Maka hancur itu nilai apa yang dia lakukan. Itu kalau benar. Hati-hati, Pak, dengan WA. Tahajud call ya, kirim itu tahajud, ayo tahajud itu kita kirim ke mana-mana itu. Apa maksudnya? Kalau maksudnya ingin mengajak orang lain untuk tahajud, bagus lah, jadi ibadah insyaallah. Bagus kita mengajak orang lain, ayo bangun tahajud itu. Kalau itu niatnya. Tapi kalau niatnya dia membagi itu supaya orang lain tahu ini. Kalian bisa terhafal, saya tanya, sudah, kerek tahajud, itu. Nah, itu sudah lain lagi niatnya, Pak. Apalagi kalau setelah dia sebarkan WA, terus mana saya, itu tahajud aja, itu lebih luar biasa lagi.
Ya Allah, saya tadi malam tahajud luar biasa nikmatnya. Kenapa? Bayangkan oleh saudara, saya tahajud itu tadi malam sampai 3 kali ganti sejadah. Loh, kok tahajud saja sampai ganti sejadah 3 kali? Kenapa? Begitu saya sujud, nangis. Puasa sejadah ini, ganti sujud, nangis lagi. Duh, luar biasa nikmatnya itu tahajud tadi malam. Gak tahu itu benar apa enggak itu. Ya, jangan begitu sujud, sare, terus bahasa nanti kuda hadir buat itu. Padahal saya itu kan tiap malam tahajud itu. Tadi malam itu luar biasa itu. Betul kan? Atau dia ingin mengatakan, di sini terhadap rapal saya itu ahli tahajud. Nah, kalau itu yang dilakukan, hancur itu ibadah. Maka iblis kemudian mengatakan, Fabi izzatika la ughawwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Dengan keagunganmu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Saya sanggup menyesatkan semua manusia menjadi ahli neraka. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hanya itu yang tidak mungkin saya seret mereka ke dalam neraka jahanam. Seorang sekarang dia sholat, berhasil khusyuk. Niatnya lillahi ta'ala, ikhlas dan khusyuk. Selesai? Tidak selesai. Iblis akan terus mengejar dia. Kalau enggak berhasil hari itu, mungkin seminggu akan datang, mungkin sebulan akan, mungkin setahun yang akan datang. Anda itu sudah luar biasa taat ibadah, sholat, dan Anda lakukan dengan khusyuk dengan segala macam. Anda seorang yang soleh. Tapi banyak orang tidak ngerti kalau Anda itu orang soleh. Dikira Anda bukan orang soleh. Ceritakan pada orang lain bahwa kamu itu orang yang soleh. Bahwa kamu sholatnya. Begitu diceritakan, hancur itu ibadahnya. Sum'ah namanya. Bedanya dengan riya itu, kalau riya itu dari kata ro'a, dia mempertontonkan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah, orang lain tidak sempat melihat, padahal dia ingin dipuji. Maka dia menceritakan supaya didengar oleh orang lain dari kata sami'a itu. Sama itu. Itu yang akan merusak keikhlasan seseorang. Bapak Ibu sekalian, saya sudah melebihi 5 menit dari waktu yang disiapkan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat saya pada diri saya sendiri, mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Mari kita selamatkan ibadah kita. Mari kita selamatkan ibadah kita dengan pertama, mari kita lihat apakah yang semua kita lakukan selama ini sesuai dengan Quran dan hadis atau tidak. Harus sesuai. Lalu yang kedua, luruskan niat kita bahwa kita melakukan semua ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan syariat dan hakikat yang bisa kita capai sehingga kita termasuk yang kata Rasulullah sedikit yang ibadahnya diterima dan kita berhasil. Berhak untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Aku lakukan hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.